antara sifat penakut dan corong. Kedermawanan itu baik. Dia berada di tengah antara kesisiran dan kesisiran. Iya, biar tidak dingin. Itu pandangan. Dalam pandangan filosof-filosof muslim, tidak selalu yang di tengah itu. Contohnya begini, contoh. Sekolah dasar. Sekolah menengah atas. Yang di tengah apa? SMP. Apa ini yang terbaik? S1, S2, S3. Apa S2 yang terbaik? Ya, belum tentu. Jadi jangan pahami secara matematis bahwa di tengah itu adalah, walaupun itu ada benarnya. Berarti ukurannya apa gitu? Ukuran kalau melihat wasatiyah atau moderasi, yang terbaik dengan ukuran apa? Dengan ukuran agama. Saya beri contoh lagi yang lain. Salah satu padanan istilah ini adalah al-qasd. Dari situ lahir kata ekonomis. Apa yang bersifat ekonomis itu, itulah yang terbaik. Anda naik pesawat di derajat ekonomi beda dengan di bisnis, beda dengan di first class. Allah berfirman bahwa Allah telah memilih orang-orang untuk diserahi, diamanatkan, diwariskan kitab suci. Mereka itu ada tiga sikap. Minhum zalimun li nafsi, ada yang menganiaya dirinya. Minhum muqtasid, ada yang berkenan. Minhum sajidun li khairat, ada yang berlomba untuk mencapai kebaikan. Yang mana yang paling baik? Kita yang dikenang istrinya. Semuanya baik, tetapi yang terbaik. Nah begitu, jadi tidak semudah itu kita berkata yang dikenang itu baik. Kita harus melihat bagaimana kondisi yang dihadapi, baru kita berkata, oh ini yang terbaik. Kalau saya mau beri contoh lagi, kalau ada 5 orang yang duduk, yang di tengah itu yang ketiga. Ya, yang terlalu yang untuk menerapkan moderasi, tahulah kondisi masyarakat. Tentang agama sekaligus pengetahuan tentang